Oke, pagi ini saya sudah bersama dengan Om Haris, Om Haris Sugondo. Beliau adalah ketua dari SIMCI Bandung. Ya, Om ya. Selamat pagi semuanya. Mungkin Om bisa diceritakan SIMCI Bandung ini mulai berdiri kapan, kemudian kegiatannya apa aja? Kalau berdirinya mungkin sudah 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun ya. Lihat kira-kira 4 tahun, tapi kelihatannya semua anggota ini lagi sibuk semua. Jadi kemarin hanya beberapa kali aja kita adain touring. Terus setelah itu menghilang agak karena vakum gitu ya. Agak vakum karena ada masalah juga di SYM-nya. Karena merasa tidak tersupport oleh ATPM. Sehingga mungkin banyak yang kecewa. Mungkin banyak motor yang mungkin sudah dijual, sehingga berganti nama dan kita nggak bisa komunikasi lagi. Jadi secara gitu, nah sekarang kita coba dengan Om Deddy ini, semoga kita mau silaturahmi. Intinya kita hanya menekankan di silaturahmi aja. Mungkin motor bisa beda, nggak apa-apa, gitu, nggak apa, tapi silaturahmi. Nanti kita sekarang tuh kita harapkan bisa kopdar. Nanti kita sambil spontanitas kita bisa ngobrol-ngobrol, yuk kita kemana-kemana, spontanitas saja, yang punya waktu ayo, yang gak punya waktu next time gitu. Itu dari dia. Kalau sebelumnya mungkin yang kira-kira terdaftar dari SIMCI Bandung itu ada berapa membernya ini? Kalau dilihat tuh ada 40 lebih ya. 40 ya. Dulu pertama kali lama 80. Lumayan sebetulnya kalau sekali kita touring ya. Banyak dulu, itu. Kebanyakan dulu kenapa? Itu motor apa SYM itu adalah pilihan dari teman-teman yang penggemar motor. Jadi kalau manual dia pakai Kawasaki, kalau matic-nya dia pakai yang 2,5. Itu pas. Jadi rata-rata itu yang punya matic itu dia punya yang motor besar. Jadi akhirnya karena sudah komputer sudah biasa dengan kenyamanan itu, karena di SIM tidak ada kurang ada gairah kurang ini, akhirnya ya mungkin dia beralih ya konsentrasi ke, padahal kalau kalau touringnya mah semua touring gitu. Kan beda nggak pakai motor max SIM-nya gitu. Itu ini Om Haris pakai ini baru ya, jersey baru kan ini. Ini seragam apa nih yang ini, boleh diceritakan nih Om nih? Ini seragam SIMCI ulang tahun yang ke-7. Nih Om yang ke gimana kesan-kesan dulu bergabung dengan SIMCI atau pengalaman nostalgia yang bagus-bagus dulu? Ngomong dulu bagusnya motornya bagus gitu lah. Orang-orangnya bagus, ngumpulnya ini yang susah ya. Itu aja sih sebetulnya. Ya penyakit lah dah. Kalau klub-klub di Bandung tuh ya gitu. Angat-angat tai ayam. Ya. Coba aja memang kalau ngomongin dukungan inilah. Dukungan dari SYM sendiri memang agak kurang ya. Di Bandung tuh nggak ada yang benar-benar mau pegang benar satu gitu. Harapannya gimana nih untuk member yang lain, member SIMCI ini? Ya kumpul-kumpul dulu lah, kita baru bicara ya, Baris ya. Kumpul-kumpul dulu lah. Sekarang ketuanya juga kan mungkin bingung kalau yang ngumpul satu dua mau bikin program apa bingung kan ya. Ayolah kumpul-kumpul yuk. Untuk anggota sebetulnya bukan baru juga lah ya, cuman di SYMCI mungkin orang baru. Nah, bagaimana kesan-kesannya setelah bergabung dengan SYMCI chapter Bandung nih? Ya, perkenalkan nama saya Deddy. Ya mungkin saya baru bergabung sekitar 5 bulan. Harapannya awalnya sih motor kita kan terbatas, khusus gitu ya. Saya memilih motor ini karena terbatas, khusus, tidak pasaran yang lain. Senang sebetulnya, eksklusif betul gitu. Harapannya saya pengen teman-teman bisa ngumpul, tapi ternyata setelah beberapa bulan ini belum terjadi touring atau apa ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa ngumpul dan kita bikin touring. Mari kita mulai dari hari ini. Sip. Nah, satu lagi Om. Ya, kita ke produknya dulu nih Om. Ya. Yang Om tahun berapa Om? Saya 2014 berarti. 2014 termasuk kalau untuk motor termasuk tua ya Om ya. Kesannya udah pakai SYM. Kok ini? Enggak apa-apa. Itu untuk kalau pakai SYM, pakai GTS ya Om ya. Iya. GTS. Nah, kesannya untuk SYM sendiri, untuk motornya ya Om ya, bagaimana ya Om? Saya merasa cukup nyaman manuver kemudian ini, karena saya pernah pakai motor yang di bawah itu ya. Saya bandingkan enak itu, nyalip-nyalip kayak gitu ya. Terus ya ngegasnya juga enak lah, powernya terakhir cukup, ya powernya. Kemarin terakhir saya pakai ke Jogja, enak gitu. Wah mantap ya, berarti untuk rekan-rekan yang lain boleh dong.
Enggak, sama yang lain. Oh, sama yang lain, yang lain ya. Iya. Keren. Dengan motor-motor yang lain ya. Iya, iya. Enak lah, mantap. Okay. Tanggapan dari motor lain gimana lihat SIM? Ya, enak juga dicobain gitu. Oh, enak, jadi enak lah. Agak ini juga ya, tertarik ya. Iya. Pokoknya ke teman-teman lain, oke, kita sekarang mulailah untuk kumpul, kemudian kita bikin touring.